Hai Sobat Pamalona Group, seperti biasa, kami akan terus menyajikan tayangan maling yang gagal dan lucu. Namun sebelum lanjut, mari ngopi dulu dong. Kedua maling eta, maling tabung LPG yang menyatroni sebuah rumah warga. Namun naas, langsung ketahuan ibu-ibu lalu ditegor, maling menjawab mau diisi. Sang ibu-ibu terus saja berteriak membuat si maling panik dan meninggalkan dua buah LPG tersebut. Pelaku mulai membuka pagar perlahan dan mulai masuk untuk menggasak motor tersebut. Namun apa yang terjadi? Pelaku tentu saja ketahuan dan diteriakin maling. Sang pelaku lari terbirit-birit dan tak mau ke rumah itu lagi. Inilah pelakunya yang main tarik saja motor orang, tanpa permisi. Tentu saja kepergok dan langsung dikejar oleh pemilik motor. Sang pelaku memasuki rumah orang, dalam keadaan sepi untuk mencari motor yang diincarnya. Karena tidak ada motor yang bagus untuk digasak, terpaksa sang pelaku menggasak satu buah LPG. Lumayan daripada pulang dengan tangan kosong, begitu kira-kira. Ini dia pelakunya yang mengincar motor klasik untuk dikoleksi di rumahnya. Alih-alih mendapatkan motor klasik, kandas sudah. Pemilik motor memergokin pelaku dan dikejar sampai kesandung untuk menangkap pelaku. Aksi maling ini sangat nekat, menjalankan aksinya di depan pos satpam. Pelaku beraksi dan berhasil membobol motor tersebut dan segera kabur. Baru naik di motor, seorang satpam mengejar pelaku sampai ke ujung dunia. Yang ini lebih kasihan lagi. Baru mau beraksi, sudah ketahuan sama bocil dan mengejar pelaku.
Pelaku beraksi pada malam hari, pas suasana sholat Isya. Pelaku beraksi di dalam rumah dan sempat milih-milih yang mana paling mahal harganya. Naas, ada warga yang kebetulan dari masjid dan memergokin pelaku. Pelaku yang panik tentu saja pergi. Pelaku yang sendirian ini masuk untuk menggasak motor. Pelaku tiba-tiba saja lari karena kepergok oleh pemilik motor. Yang ini juga sama. Pelaku mengincar motor yang di pinggir jalan itu, namun gagal juga. Pelaku berhasil digagalkan dan dikejar oleh pemilik motor hingga menggunakan motor lain untuk mengejar pelaku. Maling motor tersebut ditinggalkan temannya saat aksinya ketahuan oleh warga. Pelaku yang panik terus saja lari dan diikuti oleh warga yang banyak itu. Pelaku pun tertangkap dan mendapatkan hadiah berupa salam olahraga. Pelaku yang naas itu lalu dibawa ke warga yang berdatangan untuk dimintai tanda tangan atas kemenangannya lomba lari antara kampung. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tayangan ini hanya edukasi dan hiburan semata. Tinggalkan komentar Anda di kolom komentar. Wassalam.